Hai, saya Wana Miru. Welcome to my channel. Okay guys, kita jumpa lagi. Sekejap lagi cerita hantu seram-seram punya. Ciao. Hello, assalamualaikum guys. Kita kembali untuk cerita pasal hantu lagi kan. Okay, cerita kali ni saya nak cerita pasal hantu golek. Kau pernah dengar hantu golek kan? Tak pernah kan? Biasa hantu pocong kau dengar kan? So hantu golek ni, dia macam hantu pocong juga. Dia sama, dia berbungkus juga. Tapi dia bukan loncat. Dia bergolek-golek. Kan? Aku kat studio ni. Kat studio. So sorang-sorang seram sikit lah kan? Okay, dia punya cerita. Dia cerita ni pasal pakcik aku lah. Pakcik aku dia bawa lori tau. Lori buat kopi dulu lah. Masa zaman atuk aku buat kopi kan. Kopi Arsyad. Arsyad kopi. Kalau korang pernah dengar lah kat Gombak ni, Arsyad kopi lah. Tahun 80-an, 90-an macam tu kan. Sekarang ni masih ada tapi dia dekat Rawang lah pakcik aku handle kan. Tapi dah tak famous macam dulu lah. Biasa-biasa je. Tapi kalau korang jumpa beli lah. Support lah kan. Lepas tu cerita dia macam ni. Pakcik aku ni dia selalu kena hantar kopi dekat seluruh Malaysia. Naik lori lah. Hantar ke Johor, Melaka, KL. Mata-kata lah. Tapi biasa dia punya trip dia biasa ke Johor. Dia akan hantar kopi ke Johor. So masa dia hantar tu biasa lori ni akan bergerak malam lah. Sebab dia nak hantar besok pagi kan. Nak kena hantar dekat kedai semua. So malam dia bertolak. So pakcik aku ni dia nak kata berani tak ada berani sangat. Dia penakut juga sebenarnya. Masa tu aku kecil lagi. So aku dengar cerita pada mak aku, makcik aku cerita kan pengalaman pakcik aku ni kan. So bila pakcik aku hantar kopi, balik hantar kopi mesti dia demam. Demam gigil-gigil balik kelam kabut. Masuk rumah kelam kabut kan. So lepas tu besok tu mesti dia demam. So bila makcik aku tanya dia cerita lah. Dia jumpa hantu golek. So orang pelik, hantu golek macam mana hantu golek? Dia kata masa dia buat lori nak ke Johor tu, dekat highway lah. Dulu mungkin highway kecil tu kan. Highway tak besar macam sekarang lah. Sunyi malam-malam tau. So lori ni kena jalan tempat-tempat yang tak banyak kereta lah. So dia jalan, bawa lori tu malam. Dia bila dia ke kiri je nak ke semak tu, dia akan dengar bunyi. Macam ada benda ikut. So dia ke kanan balik. Bila ke kanan tak ada. Senyap je. Bila dia ke kiri je, bunyi lagi. Benda tu macam ada benda bergolek ikut dia. Maknanya dia golek laju juga lah. Laju juga lah. So dia pun nak beranikan diri. Dia tengok lah side mirror sebelah kiri tu. Dia tengah bawah tengok side mirror sebelah kiri. Nampak ada benda bergolek. Warna putih. So dia tengok apa benda tu. Nampak macam tu pocong kan. Tapi yang tu pocong biasa loncat. So dia pelik lah. Bukan yang tu pocong kot. Lepas dia ke tepi lagi kan, dia nak dengar lagi bunyi tu. Ke tepi, dengar. Jadi confirm. Ini benda tak senonoh ikut ni. So dia, bila dia dah tahu benda tu ikut, dia biar je lah dia bawa je benda tu ikut. Dia nampak macam berani lah konon. Hantu tu apa lagi cabar dia kan. Bila dia nak berani sangat, hantu tu golek-golek-golek, pump dia meloncat, melekat dekat belakang lori. Pelepak dia dengar bunyi blubuk kan. Benda kan. Lepas tu dia jalan lagi. Lepas tu dia ke kiri dah senyap dah, tak ada. Selama tu dia pergi lagi ke kiri nampak lagi benda tu bergolek. Nah, so dia tahulah tu hantu golek kan. Dia cakap tu hantu golek dia panggil. Tapi tak tahu sebenarnya tu hantu apa kan. Tapi aku rasa korang tak pernah dengar tu golek kan. Lepas tu dia balik tu dia cerita lah. Pengalaman dia jumpa hantu golek tu. Nah, yang dia jadi takut tu pasal benda tu melekap dekat belakang lori kan. Dia rasa macam ada benda melekat dekat belakang lori. Pelepak kan. Lepas tu senyap benda tu. Jadi, tapi dia dapat rasa lah. Dia punya naluri dia rasa ada benda dekat belakang lori dia ni kan.
Lepas tu banyak lagi pengalaman dia sebenarnya. Yang ni salah satulah kan. Lepas tu dia punya, dia dah sampai dekat kedai minum tu. Sampai kat kedai minum, dia berhenti kan. Dia berhenti, dia nak order air lah. Dia jadi macam panas baran kan. Tiba-tiba jadi panas baran. Lepas tu orang kedai tu tanyalah, nak air apa, dia letak air kopi lah. Air kopi tu orang tu okey. Orang tu nak bancuh je, dia terus jerit, jangan taruh gula! Menggigil orang tu, orang tu menggigil. Dia jadi panggil pelik kan. Yang ni sepupu aku cerita lah. Sepupu aku cakap, pakcik aku macam tu lah. Sebab dia selalu ikut pakcik aku pergi hantar kopi. Masa dia kerja kecil kan. Tapi bila dia duduk kat tepi, dia tak boleh tidur dia tu. Ingatkan pasal apa tu nak tidur? Ingatkan pasal jumpa hantu ke apa? Rupanya bila dia nak terlelap je, pakcik aku tu bertampar. Wuduh! Meletup muka. Jangan tidur! Dia kan. Tak boleh tidur kan. Sebab macam tu buat pakcik aku takut. Yang tu pengalaman hantu golek tu lah. Hantu golek. Pelik juga sebenarnya hantu golek ni. Tapi aku tak tahu macam mana hantu golek tu. Tapi dia kata macam hantu pocong. Tapi dia tak loncat, dia bergolek. Tu pengalaman dia salah satu lah. Lepas tu macam-macam lagi. Dia kena kejar dengan pontianak lah. Macam-macam kan. Pengalaman dia buat lori lah dulu-dulu kan. Sekarang ni mungkin ada juga yang orang buat lori. Ada pengalaman misteri macam tu kan. Tapi pada aku yang hantu golek tu pelik lah. Tak pernah dengar hantu golek. First time dengar hantu golek kan. Tapi tak pernah dengar lagi orang lain cerita jumpa hantu golek. Tapi hantu golek ni dia macam tu pocong. Tapi dia bergolek. Dia bergolek dia. Tak sakit badan dia kan. Tak tahu lah. Tu cerita dia lah. Okay guys. Tu salah satu. Untuk mukadimah lah. Nanti next akan ada lagi cerita. Kita susun elok-elok cerita dia. Ini tak berapa seram sangat. Tapi kalau korang seram, seram lah kan. Tapi macam aku dah biasa lah. Tak seram sangat lah. Tapi kalau kejap lagi dia muncul ke bilik sebelah ni, seram juga lah kan. Right. Okay guys, sebelum dia muncul, biar aku cut dulu. Cut. Peace yo. Okay guys. Ini saya try jam. Kita try jam dengan backing track drum. Kita try. Drum ni lama tak main. Dia ada bunyi. Dia ada jin. Jin akan main. Baik lama kita tak main instrumen ni. So jin akan main. Jadi kita nak mengelakkan daripada jin main kat sini. Kita main lah. Sebab owner dia tak tahu mana pergi. Lama tak datang. Kita try. Hai, saya Wan Amiru. Welcome to my channel.